Mau dapat duit gak? 10 juta. Mau lah. Mandi saus sambal di kuali gua deh. Berani gak? Gas lah. Gila ini bau bawangnya ya, karena di saus sambalnya juga ada ekstra bawangnya. Gimana Kang? Panas banget nih, panas banget. Sambal. Yang mau kita akan kasih 10 juta. Seperti yang kalian tahu, gue pernah mandi saus sambal. Itu dulu banget. Tapi kita penasaran kira-kira ada gak orang gila yang mau ikutan challenge kita atau eksperimen kita. Ayo mandi saus sambal 10 juta rupiah. Di dalam sini boy. Kasih lihat boy. Oke, let's go. Mandi saus sambal, ayo. Siapa yang mau 10 juta dapat 10 juta. Mas mau ikutan challenge gak dapat 10 juta mandi saus sambal? Ini liwas. Bang Sopi mau ikutan? Mandi saus sambal. Iya, sambal. Di sini langsung. Selanjang. Lu boleh kurung ya? Iya mau bos. Oke kita cari yang lain lagi guys. Bos lu lagi main apa nih bos? Ini lu dong, gua lagi jawab quiz di aplikasi Duolingo. Lumayan seru nih. Oh ya by the way hari ini kita bakalan bikin challenge atau eksperimen tepatnya. Mandi saus sambal. Langsung aja kita cari orang yang berani ngelakuin eksperimen kayak gua dulu. Let's go. Mau ikut gak? What you do? Ini mandi. Bos ini cerewet banget. Tanya bos, gua gak ngerti bahasa Inggris lagi. Kayak gini nih yang belum up to date nih. Ini gua handle nih. Halo my friend. Halo. What's your name? Mo. Mo. Where you from? Arabic. You Arabic. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I have challenge for you. What is? This is my challenge. I am YouTuber number one in the world, Indonesia. I have challenge you shower in my panci experiment with chili sauce. Chili sauce. Yes. Shower. Yeah. Yes. This is chili sauce. Chili. Yes. No, I don't want you, please. No, just. You like spicy? No. 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 Pantos, come on. Yeah. You wanna try? Come on. I don't want to try. This dangerous. Oh, this dangerous. Terlalu berbahaya. Okay, no problem. Thank you, Mo. Thank you, brother. God bless you. Kayak gitu. Terima kasih. Gitu ya, Mo. This is for you. Bos, kok lu jago banget sih, bos? Iyalah, lu sih. Makanya coba pakai aplikasi Duolingo nih buat jawab kuis-kuis di aplikasinya. Beneran efektif banget buat ningkatin skill bahasa Inggris gua. Hah? Aplikasi apaan tuh, bos? Ini tuh aplikasi belajar bahasa yang terkenal banget di daerah Western gitu. Lu tahu Bill Gates? Enggak tahu, bos. Dia juga pakai ini, rekomendasi buat pakai aplikasi ini. Bill Gates itu orang terkaya di dunia. Oh, iya. Wah, kok lu tumben tahu aplikasi bermanfaat gini, bos? Besemi. Gua lagi iseng-iseng cari game di App Store, nggak sengaja nemu aplikasi gini. Ternyata pas dicoba bener-bener nyaman dipakai kayak main game gitu. Nih mode belajar sambil main game nih. Man, lu pilih yang mana? Pria, Riksa. Wah, bener-bener seru. Seru. Woman. Nah itu yang gue butuhin bos, selama ini gue download aplikasi belajar bahasa. Membosankan bos, terlalu kaku, gak ada permainannya gitu bos, gak asik. Dan susah dipelajari benar? Iya susah dipelajari. Makanya dari itu cepetan coba pakai aplikasi ini. Aplikasi ini juga banyak bahasanya loh. Ada 40 jenis bahasa seperti Inggris, Chinese, Japanese dan masih banyak laginya. Dan yang lebih gokil, aplikasi ini tuh gratis. Gila, ini sih harus gue praktekin sekarang juga buat mulai nih bos. Gas lah. Nah buat kalian semua cepetan download Duolingo, terus masukin kode GOBON 2022 buat dapetin permata Duolingo. Pokoknya bakalan ningkatin pengalaman belajar kalian, mulai dari loncat ke level yang lebih susah, memilih level, save runtunan belajarnya, dan masih banyak lagi. Yuk buruan masukin kode yang di sini, hadiahnya terbatas. Langsung aja kita lanjut konten kita. Ayo bos, siapa yang mau mandi bos? Belum dapet nih. Siapa yang mau dapat 10 juta mandi saus sambal? Let's go. Bang, bagaimana jalan gak? Jalan. Ini bang, mau dapat duit gak? 10 juta. Mau lah. Challenge-nya mandi saus sambal. Nah, ini pemain bola, bos. Ozil. Sandrit, iya. Nama siapa? Bang Ozil ya? Ozil. Lu mau gak? Mandi saus sambal di kuali gua deh. Ini gimana mandinya nanti? Jadi gampang banget, lu tinggal rendaman di sini. Gua bakal mandiin lu pakai saus sambal yang tentunya sangat pedas ya. Lu bakal gua kasih duit dengan peraturan beberapa menit yang udah kita tentuin. Mau apa enggak? Payah gak? Iya. Ya, gak tahu itu. Kita kan gak
tahu. Kita cuma ngasih duit. Iya, kita enggak tahu. Bahaya enggak bahaya kita enggak tahu ya. Tapi ini gua pernah ngelakuin mandi saus sambal. Masih hidup buktinya. Masih hidup. Aman berarti. Lu lakuin lagi, gua pengen sekarang orang lain lagi yang ngelakuin. Kira-kira berani apa enggak ngelakuin eksperimen mandi saus sambal? 10 juta nih. 10 juta. Berani enggak? Mandi saus sambal. Bisa main bola enggak? Bisa main bola? Bisa. Coba gocek. Mas Kuriti mau ikutan mandi saus sambal. Mas Kuriti, ayo Mas Kuriti. Berani enggak? Gas lah. Oke guys, kita udah dapat orangnya yang mau mandi saus sambal. Dia bakalan mati hari ini. Let's go. Tadi kita ketemu di jalan Mas Mesut Odin. Oh, iya. Sekilas mirip kasih datang mukanya. Nah, ya kan? Ya, versi Indonesia. Iya, versi ya. Lebaran. Jadi nama aslinya siapa? Andre. Tadi dia menerima tantangan kita atau challenge kita. Benar, Bos. Kita enggak maksa, benar? Benar. Nah, jadi kita punya challenge, eksperimen dulu pernah kita lakuin. Iya. Dulu pernah gua lakuin mandi saus sambal waktu perayaan 4 juta itu. Iya, sekarang nah, orang sekarang, lain nah, minum dulu, kasih minum dulu. Sekarang kita kasih orang lain yang mencoba. Benar, ya, jangan cuma gua doang yang menderita. Iya, benar. Oke, sekarang saatnya kita bakalan masukin saus sambalnya ke dalam sini. Lalu nanti si Akang ini kita masukin ke dalam sini. Masuk ke sini. Cebur. Oke, di sini udah ada saus sambalnya. Sekarang tanpa banyak basa-basi kita akan masukin. Total jumlah di sini ada sekitar 150 liter. 150 kilo. Lu siap ya? Kilometer. Nah, nanti enggak, ya. Harus ya. Demi uang 10 juta rupiah. Jadi nama siapa, Dok? Andre. Andre Mesut Ozil. Iya, tidak dipaksa sekali lagi. Langsung aja kita masukin dulu. Kita penuhin dulu. Inilah keadaan Mesut Ozil sekarang. Menerima challenge goblok dari kita. Ini saus sambalnya guys ya. Nih. Ini jadi teringat waktu gua 4 juta subscriber ya, waktu gua mandi saus sambal juga, tapi kali ini kita pakai UFO kita buat mandiinnya. Kita masukin dulu saus sambalnya. Woi, dibantuin. Yang cepet beres. Woi, dibantuin. Oke, sekarang kita tuangin dulu saus sambal kita, guys. Miabi. Gila, ini bau bawangnya ya, karena ini saus sambalnya juga ada ekstra bawangnya. Jadi yang paling berbahaya tahu nggak apa? Lu tau nggak bahasa Inggrisnya pedas? Hah? Apaan bos? Gak tau gue bos. Spicy. Terus kalau challenge, cara spellingnya itu gimana? C H E L. Ah, udah. Lu mah makanya belajar dong. Gini nih. C H E L L I N G E. Begitu. Ngerti? Iya ngerti bos. Pelan-pelan dong. Tuh, lihat lo udah buka baju. Tatonya full ya. Iya, sekarang kita akan menyiksa preman. Preman gangster. Gimana aromanya? Mematikan. Memang nyari duit susah, benar enggak? Benar. Nih, kita masukin. Ini harusnya sudah cukup ya. Oke, sekarang saatnya kita aduk-aduk, kita ratakan lagi nih. Bede. Ini enak tapi bos. Enak. Nih, enak nih, sumpah. Oke. Minum hela tuh, supaya healing hela tuh. Healing. Baik. Oke lah tuh. Soju. Baik. Oke, ini adalah challenge terekstrim kita. Dapat ini, bos. Iya, benar ya, paling berbahaya dan kita nggak pernah lakuin. Sekarang kita lakuin lagi. Bos banyak. Pernah. Gua pernah. Ya. Orang lain belum pernah. Belum pernah. Nah, makanya dari itu di Akang Ozil akan melakukan challenge ini. Kita akan melihat apakah Akang Ozil mampu menaklukkan saus sambal dan tentunya untuk mendapatkan 10 juta kita butuh Akang Ozil untuk mandi dalam berapa menit? 30 menit. Kelamaan, bos. Kasihan. Kita kasih waktu cukup 2 menit saja. 2 menit, bos. 2 menit saja. 2 menit Abang bisa bertahan di sini, maka sambal ini menjadi milik abang. Lagi indah. Ya, enak. Oke, siap. Oke, kita kasih timer di situ juga. Cukup 2 menit saja akan mendapatkan hadiah yang tadi kita sudah tulis. Benar sekali, bos. 10 juta rupiah. Let's go. 1 2 3. Oke. Jangan kecemplung dulu, bentar kang. Nah, gitu dulu. Minimal berdiri dulu. Gimana? Panas. Rasakan apa yang pernah aku rasakan ya. Yakuza. Oke, kalau kapanpun Anda siap untuk duduk, silakan duduk ya. Akan ya. Oke. Yakuzi. Iya. Otong aman. Aman otong. Ojek. Kita siram sedikit. Maaf ya Kang ya. Kita siram. Nih, boy sebelah sini, boy. Boy, kadi, boy.
Kapan lagi Anda luluran dengan saus sambal? Ya, preman ini, preman. Nah, iya preman. Ozil kita siksa guys ya. Padahal ini banyak fansnya di Indonesia. Iya, banyak fansnya di Indonesia. Jangan dihujat ya. Jangan dihujat ya, kawan-kawan. Ini keadaan Ozil sekarang. Kuat? Masih aman? Beneran? Aduh. Sekarang agak tiduran? Masih aman enggak sampean? Aman. Oke. Hati-hati jangan ke muka. Oke, cukup sampai badan aja, cukup sampai badan aja. Oke guys, ya, ini adalah penampakan orang yang kita mandikan saus sambal. Iya, mantap. Aduh, panas, Bos. Panas, Bos. Oke, waktu masih berjalan, baru 1 menitan setelah dia cemplung ya. Kita akan hitung sampai menit kedua. Oke, kita taruh di sini. Mulai kerasa, Bos. Oh, mulai kerasa. Iya, kalian bisa lihat. Iya. Keren sekali. Ya, dapat thumbnail, Boy. Dapat thumbnail, Boy. Ya, kobok-kobok silakan kobok-kobok sendiri, mandi-mandi sendiri. Ya, mandi-mandi sendiri. Aduh. Ozil. 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 Panas banget nih. Kelanya kuat. Gimana, Kang? Panas banget. Lakuan. Gila, gila. Oke, waktu yang kita berikan. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Udah, let's go, berdiri. Udah, Kang. Ayo, Bang. Shit, man. Shit. Tunjukin ke pemirsa, tunjukin ke pemirsa. Shit, panas, panas. Oke, ke pemirsa. Iya, silakan. Oke, silakan keluar, silakan keluar. Silakan keluar, Kang. Silakan keluar. Kita tahan dulu, silakan keluar. Hati-hati, jatuh. Oke, silakan bilas dulu. Oke, bilas dulu, dilas. Oke. Di mana putar badan. Di kamar mandi tadi. Oke, silakan. Di dalam, Pak. Di dalam, doang. Masuk ke dalam. Ayo, gua siram. Ayo, bantuin dong. Panas. Panas enggak udah berasa panas? Panas. Tapi anu ada aman enggak? Aman. Oke, tadi Kang Ozil sudah berhasil meredam, tapi Ozil. Kang Ozil ini tidak diskualifikasi, dong. Dia diskualifikasi, Bos. Benar. Kenapa, kita Bos? Kita pengennya rendam itu sefull sama muka-muka juga. Baru layak untuk mendapatkan 10 juta. Gimana rasanya? Coba. Gimana rasanya, Bos? Panas, perih, gatal-gatal. Gatal-gatal. Anu merah-merah nih. Tapi memang begitu ya, jadi efek memang rendam saus sambal itu berbahaya juga. Jangan ditiru di rumah, oke? Ini cuma buat kedar hiburan doang dan challenge-challenge saja. Selamat akan mendapatkan uangnya nanti, oke? Jadi yang benar gimana, Bos? Ini Bos, tenang, kita bakal praktekin. Kita ada stuntman-nya. Siapa? Lu. Tendi, bukan. Ini stuntman-nya. Oke, masih perih enggak? Perih. Masih perih ya. Tadi dia salah. Kang Ozil tadi masuk ke sini masih salah. Wih, bulunya banyak. Ini harusnya kemarin yang di waxing nih. Ya. Oke, sekarang lu praktekin lagi masuk ke dalam sini, oke? Agak selau ya. Leher dulu, kaki dulu sampai ke atas sini, oke? Untuk mukanya nanti belakangan. Selau aja, Bro. Mukanya hati-hati ya. 1 2 3 go. Ayo kaki dulu hati-hati. Nih, Kang Ozil, Kang Ozil menjadi wasitnya. Kang Ozil melihat, oke, masuk silakan. Ayo, gua bilangin. Oke. Dibembeng deh. Silakan duduk pelan-pelan, tarik napas. Wih. Jurus apa itu? Jurus apa? Wih, pernapasan. Iya, enggak pernah duduk. Iya. Wih nih, enggak apa-apa. Belum ada efek. Biasanya awal gini belum ada efek ya. Belum kerasa. Nah, belum kerasa. Kalau sekitar beberapa detik belum kerasa. Oke, sekarang mau baringan, silakan baringan. Agak baringan aja, Bro. Ya, pelan-pelan, Bro. Pelan-pelan baringan. Iya. Iya. Kita olesin ini dadanya, kita olesin. Iya. Gua mandi chat kayak gini, Bro. Iya, benar. Oh, iya sama dia. Pantas mantan pacarmu meninggalkanmu ya. Iya. Pantas saja. Oke, kita olesin juga di sini. Oke, Bro, semangat, Bro. Cari uang susah ya. Nah, ya. By the way, kamu enggak akan mendapatkan uang sih. Kita olesin juga ke dalam sini. Oke, silakan mandi sendiri silakan. Silakan bentar. Nah, hati-hati. Ini stuntman kita nih. Stuntman gua guys ya. Jadi berani kok, mati. Berani mati. Wih. Oke, enggak usah sini. Can Will Boy. Kan uy. Oke, sekarang saatnya ke muka. Ya, kita oles. Oke, silakan mandi sendiri. Mandi sendiri ya. Kan ini mandiri lah. Ayo. Wih deh. Ih, gatal lu, Bos.
Oke. Nah, seperti ini Kang Ozil ya, mandi saus sambal. Oke, jadi kalian udah ngelihat sudah ada beberapa orang yang mandi saus sambal. Ada gua, ada Kang Ozil, dan ada Stanman. Stanman. Sekarang Edo. Edo. Ayo. Oke, mandi sendiri silakan. Kang Ozil mungkin mau oles-olesin, silakan mau siram-siramin ya. Jadi video kita kayak gini aja, mandi saus sambal dan sudah dilakukan beberapa orang tentunya dipelopori oleh gua di Indonesia ini. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, beli baju, link di bawah ini. Langsung aja lihat boy. Ayo, ini putar-putar dong. Hati-hati kepala kau masuk ke dalam situ goblok. Susah cari uang ya. Oke, mantan gitu, mantanku menyesal kau gitu, Pak Tom. Mau usah. Awas panas goblok. Panas goblok. Cepet gua siramin, gua cepet masuk. Awas lu nundukan. Merah-merah bisa gila. Panas. Iya, aman. Merah-merah. Kok panas. Belum masih hidup enggak? Ah, enggak tahu. Jangan lakukan di rumah. Nah guys, kalian sadar nggak sih sekarang bahasa Inggris tuh penting banget buat ningkatin value diri kita. Dengan kita lancar berbahasa Inggris, progres karir kita pun akan meningkat dan otomatis gaji kita pun bakalan lebih tinggi. Buruan kalian download Duolingo.